Halo semua, kembali lagi di channel Terlepas of Indonesia. Gue Artes, tapi gak dianggat. Nah, kita kali ini lagi main Torovel. Tapi kalau misalkan gue tewas, gue bakal menghilangnya. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell yang disebut tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga tombol follow Instagram, yaitu UARIARABEX. Langsung aja ke videonya. Sini kita coba langsung mulai aja. Moga-moga adanya gak langsung meninggu ya guys ya. Sah, oke langsung mantap. Ya ampun. Kompak, mantap. Nah itu udah pada meninggu semua ya. Dan kita langsung jalan aja. Dan lompat ya, lompat itu kelinci ya. Kenapa kita ngomong tuh lompat kayak kelinci? Atau gue doang yang ngomong kayak gitu ya. Karena ya kelinci kan lompat, manusia juga ngelompat ya, sama aja sih ya. Dan ini tuh kita tuh di bagian, gak kerasa aja di bagian sini. Bagian ketiga, gak kerasa, bener-bener gak kerasa. Soalnya, ya gak kerasa aja kayak, hampir. Kita kesini aja, shortcut dikit, lompat, nah. Gitu ya, enak tuh. Hampir meninggoy, hampir, tapi jatuh. Untung aja gak meninggoy banget, untung aja gak meninggoy tapi jatuh untungnya. Karena di sini tuh, gue bakal ngebuat kalian semua menghilang. Gimana caranya? Antara exploiter atau hacker ya, atau nggak tahu deh. Tapi kita udah 1 menitan. Yaudah, gue kesini, gue bakal beli invisibility. Ini btw, ini gue invisibility ini pakainya coins ya, karena gue tuh punya membership dan gue udah tahu sih, tapi gue baru baca deh ininya exclusive benefitnya, jadinya makanya kita sekarang beli invisibility. Jadi menghilang. Dan kita lihat apakah dia I'm hacker tuh kan, bener kan? Kalau misalkan kita lihat ya di ronde berikutnya, tapi bisa aja pakai glitch sih, pakai glitch yang di Tower of Hell kan, apa bukan nge-cheat sih, bisa aja begitu. Tapi ya moga-moga jangan, kalau misalnya kayak gitu gue bakal ganti server ya. Gue bakal ganti server dan bakal nyoba challenge ini di server lain, karena ya udah antara itulah, enggak seru lah guys kalau misalkan tiba-tiba naik gitu. Gimana gitu rasanya. Yo, ini karena kita udah invisible, berarti kita ke ronde berikut aja ya. Oh guys, tadi gue rejoin ya, dan ini sekarang gue ada di ronde baru. Tapi waktunya masih ada 5 menit. Dan kita langsung aja kita lawan, kita selesain. Kalau bisa ya. Moga-moganya sih bisa, karena Tower of Hell itu kan gue sering banget main ya. Buktinya tuh lu, kalian bisa ngeliat sendiri koin gue di bawah tuh ada berapa ya. Ada 23.080 ya koin gue yang di bawah. Dan moga-mogaan aja sih ya. Sebenarnya padahal di video terakhir tuh cuma 5.000 guys, karena gue grinding ya. Bayangin grinding di Tower of Hell. Beli lagi. Untung aja udah nggak pakai Robux, jadinya nggak apa-apa lah. Untung aja. Mantap. Dan itu gue tuh enaknya tuh dari situ ada kayak sparkly-sparklynya gitu guys. Jadi bisa melihat kayak gue nginjek apa. Dan ini gue ngelewatin. Mohon maaf ya. Oke. Mantap. Bisa berhasil lompat lagi ke sini, lompat ke sini. Oke, mantap. Dan di sini tuh gue challenge-nya gue kalau bisa meminimalkan zoom in, karena zoom in itu kan zoom in ke sini ya, benar-benar zoom in ya. Karena zoom in itu. Oke. Oke, ke sini. Oke, ke sini. Kita ke sini aja kali ya. Oke, ke atas sini. Wah, oke, mantap. Oke guys, ini kita main aman ya guys, karena invincibility susah. Oke. Kita ke sini, lompat depan lagi. Sini. Wah, oke. Oke, sabar. Ini kita sebenarnya bisa dari sini ke sini, tapi jangan gitu deh. Jangan, kita main aman aja ya guys ya. Oke. Okay. Aman. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kita di sini lagi nih. Kita udah di bagian hijau lagi nih, moga-moga. Nah. Tut. Oke. Okay. Sabar, tunggu lewat, gas. Main santai. Moga-moga enggak jatuh. Oke, naik. Berhasil ya. Berhasil. Oke, mantap. Lompat ke sini. Main santai. Oke. Kita lurus aja. Oke,
kita naik sini. Aduh, yang ini lagi. Oke, mantap. Kita ke sini, naik atas, miring aja. Oke, lurus. Di bagian hijau sini, hijau biru. Nah, atas ini bisa. Kita ke sini. Oke, berhasil. Level 2 level lagi ya. Kalau misalkan level ini berhasil, berarti 1 level lagi. Oke, mantap. Tinggal apa, waktu tinggal 1 menit, guys. Waktu tinggal 1 menit tapi bisa tes. Kalau misalkan enggak cukup ya extra time. Oke, mantap. Kita berhasil. Ayo, please 1 menit. Please 1 menit. Sebenarnya bisa ke sini tapi agak langsung, tapi agak bahaya. Mending gua nunggu aja ke sini, langsung ke sini. Depan. Oke. Oke, kita ke sini. Lurus aja. Lurus terus. Teman-teman. Apa? Bagus. Ah, udah tipis banget. Itu udah tipis banget ke sini. Di sini udah tipis banget. Parah ya udahlah. Ini takut 30 detik. Gue langsung ke ronde berikutnya aja ya. Oke, guys, kita udah masuk ke ronde berikutnya dan kita langsung aja kita gas. Ini kata enakan ke kanan aja. Ini langsung lanjut ke sini, ke kanan sih harus enak ke sini. Maju lagi, maju ke sini. Sah. Oke, lanjut. Nah, enak kan, gampang. Moga-moga gue bisa menang sebelum gue beli invisible ya. Moga-mogaan aja. Moga-mogaan, karena gue orangnya emang suka jengkel gitu ya, jengkelin orang. Tapi ada yang beli jambus, oke, mantap. Di sini enak juga sih jambusnya. Tuh, langsung. Nah, tapi kalau misalkan gue ngeselin orang terus, kayak kasian gitu, kasian banget. Tapi gue jujur, gue kurang suka jambus ya. Mendingan gue nggak pakai jambus, meskipun membantu kita, tapi gue lebih enak aja tuh nggak pakai, kecuali gravity call ya, karena gravity call bisa lompat 2 kali. Kalau yang gue ya, karena kan di sini ada, kalian bisa ngeliat di video gue yang cara lompat kali itu, lompat 2 kali yang itu bisa selompat 2 kali loh btw guys. Malah kalau misalkan beli double jump pas gravity coil, bisa nggak ya gue lompat 3 kali? Wah, bisa gak sih guys? Kalau misalkan bisa, kalian bisa komen di bawah. Nanti gue bakal buat videonya sih, keren sih kayaknya. Sabar, tunggu. Oke, gas. Nih, gue ngeselnya ini nungguin lama banget, parah. Gue tadi udah di atas, tiba-tiba udah ada nyusul dong. Padahal gue duluan banget. Ngeselin gitu ya, agak ngeselin. Bruh. Oke, kita beli. No. Pada kesel semua. Dan kita kesini, kita ke efek, kita beli, kita pake. Efek kita kok gak ada? Oh no, efek kita kok gak ada? Tidak, efek kita kok gak ada? Oke, mantap. Oke. Mantap. Aduh. Parah. Aduh, kok kagak ada efek kalau pakai crown juga, enggak. Ini juga enggak. Aduh. Tidak. Gimana caranya? Gua enggak bisa ngelihat. Ya emang itu gunanya invisibility sih. Invisibility guys, bukan invin. Invisibility. Dan tadi tiba-tiba komentar gue ada notif kata apa citong gitu. Gue enggak tahu itu notif apaan. Dan ini masih keren lagi gue tuh. Oke. Gue lupa enggak boleh zoom in. Itu dia ada. Kok tiba-tiba ada? Oke. Kalau udah ada, gue udah bisa. Oke gitu guys, kalau misalkan yang beli invisibility, kalian tinggal pakai efek aja. Tinggal kalian pakai efek nanti lebih gampang gitu. Jadi kalau misalkan ada orang iseng ya kayak gua gini, ya kalian wajib pakai efek. Tapi jangan efek-efek yang api yang gitu-gitu ya, yang ngeselin. Efek-efek yang santuy aja, jangan yang terlalu berat gitu. Karena kalau yang efek-efek kayak api, terus asap masih gak apa-apa sih, karena masih ada asap yang putih gitu. Api lah intinya, kayak api, uap gitu-gitu. Wah, itu ngalangin orang belakang. Mohon maaf, dan di sini tuh gak ada setting. Tidak ada setting ya untuk ini apa, transparent. Oh, kita bisa ganti tuh. Oh iya kan. Oh gila, light mode tidak, dark mode, bright mode.
untuk saat ini kita bright mode deh ya. Iseng ya, bright mode aja. Biar kalian juga melihat putih ya, bukan itu. Tapi kalau kalau dark tulisannya putih enggak bagusan ini ya. Tulisannya putih. Baru kita main santuy. Tinggal 1,5 menit, tinggal 1,5 menit, tidak. Duh, please bisa dong, please bisa 1,5 menit. Karena udah dikang, gak bakal bis. Iya, tidak. Kenapa harus dikali? Kalau dikali 2 kemungkinan besar gue masih bisa. Ini kali 4, mohon maaf. Udah gue pasar, gue jatuh aja lah ya. Oke guys, kita udah sampai ronde berikutnya. Akhirnya pindah juga. Moga-moga kita di sini, please dong. Please. Belum menang ya dari tadi ya. Dari tadi tuh kita belum menang loh. Ya minimal di video ini gue menang sekali. Mau pakai invisible atau enggak? Yang intinya gue wajib menang sekali. Karena ya biar menang sekali aja lebih gampang lewat atas ya. Lebih gampang lewat atas. Oke. Nah, kita awas. Oh, enggak aman. Ini kita ke sini. Ini ikan. Oke, ikannya aman. Ikannya aman. Oke, ikannya aman. Ikannya aman. Eh, harusnya bisa lompat langsung sini, tapi enggak apa-apalah. Ikannya aman. Oke, ikan. Plus bisa ikan. Oke, mantap ikan. Oke, ikan lagi. Oke, hampir jatuh. Hampir. Lompat sini. Aduh, yang ini lagi. Sorry guys, kalau ini harus zoom in ya. Kalau gue, karena gue nggak bisa yang ini kalau tanpa zoom in, karena ya emang gue nggak biasa aja. Kalau kayak gini tuh nggak bisa, gue nggak bisa, harus enakan zoom in kalau gue. Kalau kalian lebih enak prefer zoom in atau enggak, komen di bawah. So, oh ini stage yang sama kayak yang tadi yang di paling bawah. Kita oke, okay. loncat. Oke, okay, aman. Kesini. Oke, okay, bisa naik sini langsung. Oke, yang ini harusnya gampang, dan ini kita harusnya bisa shortcut gak sih? Ini bisa shortcut gak sih? Gak! Aduh, apakah harus freeze jump? Aduh, gue gak bisa. Sabar, gue mau nyoba. Aduh, udahlah, bodo amat guys. Gak bisa gue freeze jump. Bagi kalian yang bisa freeze jump, boleh ajarin gue sih ya, karena gue udah ngesertup itu susah. Oke, kita lanjut aja, kita lompat ke sini. Sah kayak biasa, yang itu tuh gampang, tinggal jalan doang. Dan kita menang. Akhir kita menang juga tanpa meninggal ya. Tapi gue mau iseng, kan mereka pada di bawah semua nih. Kan yang cuma gue doang, berarti bisa kali dua kan gue doang. Ya. Gue gak mau kali dua. Jahat banget. Jatuh. Kita lihat nih, invisible mulu. Please don't hit me. No, yaelah. Dah berdaksuk hit me. Oke guys, kita udah ke ronde berikutnya lagi. Dan moga-moga nanya kita gak meninggal. Oh ya guys, BTW sekarang gue mau nyoba. Setiap kali gue main Tower of Hell, gue naik tangga kayak gini. Muter, mana sih? Kok gue gak bisa sih? Nah, gue pengen naik tangga muter kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian nonton gue, kalian coba belajar ladder flick kayak gini, set ke samping kayak gitu. Gue ada video tutorialnya. Nah ini tuh judulnya, kalian bisa nonton aja. Nah kalau kalian nonton, coba kalian setiap kali main Tower of Hell gitu, sah, nah muter gitu. Sekarang gue pingin nyoba setiap kali gue main Tower of Hell, ya pokoknya main Tower of Hell gue nyoba kayak gitu. Karena itu ya biar beda aja gitu ya, biar beda dari yang lain. Karena kan kayak lain kan naik tangga yang ladder flip gitu-gitu. Gue pingin kayak gitu aja. Aneh, gak tau kenapa, kayak pingin aja. Ya ampun jatuh, itu gampang banget. Tunggu aja sini, gas, oke mantap. Mantap, widih mantap. Langsung lompat ke sini. Itu harusnya bisa tuh pakai. Bisa shortcut tapi agak susah gimana gitu. Jadi kita gak usah pakai. Ya, oke mantap. Untung aja bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, jangan dah, aman dah. Cari aman dah. Gua nggak tahu soal itu bisa atau nggak yang terakhir jadinya. Cari aman aja dan kita langsung lompat atas. Oke mantap. Kita ke sini langsung, kak. Kita ke sini. Kita lompat 2 kali. Oke, kok. Aduh, efek kita hilang. Nggak jadi, efek kita nggak hilang. Gas, sah, aduh, aduh.
juga kalau. Oke, kayak gitu guys. Oke, kayak gitu dan kita jalan aja. Oke, yang penting kita tadi udah menang sekali ya. Kita enggak, tadi kita belum pernah menang sekali pakai invisibility. Jatuh lagi. Ngeselin tidak mengapa. Ayolah, this done. Oke. Mantap. Kita harusnya miring aja. Ini miring padahal bisa. Kenapa kita jatuh lagi? Udahlah, kita bakal nyoba ke ronde berikutnya aja ya. Oke guys, kita udah di ronde berikutnya. Tadi gua AFK bentar dan di sini ada orang-orang ya. Ada si Eluza, ada si Krokos, ada si Blossom, sama ada si Abizal. Ya kita langsung lanjut aja. Dan moga-moga aja kita gak meninggal ya. Dan supaya koin saya balik ke 23.000. Karena itu ngebuatnya itu agak susah ya. Aduh, udah mau menang aja ya. Kita beli. Kali ini saya tidak menyesal banget beli karena juga udah tadi gua AFK jadinya. Oke. Aman. Oke. Naik ke sini. Ada yang beli Langton. Kalau gitu gue juga ngeselin deh. Gue mau beli Foggy, mau beli Bunny Hop. Kalian rasakan nama saya ya. Kalau gue kesel, kalian juga kesel. Rencana cuma beli invisibility tapi ternyata beli semuanya. Udahlah ya. Kita coba naik sini. Naik sini. Kita cobain dulu. Ya, oke, berhasil. Ada yang dibeli dong semuanya. Ya, aduh, mending gue lagi dong. Oke, kita udah dibeli ronde berikutnya dan gue sambil makan ya guys, jadinya. Oke, kita coba lagi lanjut. Gas. Ya, okelah guys, karena kita udah meninggal banyak, tadi kita udah beli banyak banget selain misi beti. Berarti video sampai situ aja. Masih nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell yang disebut tombol satu juga. Jangan lupa juga follow Instagram gue, yaitu WRBlex. Dan kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa like. Dan kalau misalkan kalian gak suka, kalian bisa dislike aja, gak apa-apa. Makasih semuanya. Dadah.